Masa depan ex-kapten PSIS Semarang yakni Frendy Saputra sudah mulai terjawab. Frendy Saputra dipastikan gabung dengan klub tim promosi yakni Dewa United di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Seperti yang diketahui bahwa keputusan PSIS Semarang mendepak Frendy Saputra mendapat tuayan keras dari para supporternya yakni Panser Biru dan Snack. Panser Biru dan Snack menyayangkan keputusan PSIS Semarang tersebut mengingat Frendy Saputra adalah satu di antara pilar penting Laskar Mahesa Jenar di putaran pertama Liga 1 musim ini. Pemain berposisi bek sayap tersebut telah menjadi kapten PSIS Semarang sebanyak 8 laga di putaran pertama Liga 1 musim ini. Berkaca dari hal itu, tidak heran bila Panser Biru dan Snack tak rela bila Frendy Saputra hengkang dan bergabung dengan Dewa United. Panser Biru dan Snack justru menilai bahwa yang seharusnya didepak adalah sosok asisten pelatih PSIS Semarang musim ini yakni Resal Octavian. Panser Biru dan Snack kesal dengan kehadiran sosok Resal Octavian mengingat Resal Octavian acap kali dinilai suka mengintervensi kursi kepelatihan PSIS Semarang sejak musim lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!